sajak seorang prajurit. Karya Suminto A. Sayuti. Seorang prajurit telah meninggalkan pabarisan sebab sebuah keyakinan bersarang di kalbunya. Orang tak harus menang. Balagan ditinggalkan, terompet perang tak didengarkan, gendawa ditinggalkan, busur dipatahkan. Ya, akulah seorang prajurit yang lolos dan mencoba lolos dari Kurusetra menjadi seonggok saja yang tersesat di pinggir belantara, yang mencatat aung serigala, yang mencatat tricit burung di belukar, yang basah oleh embun, yang kering oleh matahari, yang terjun dalam jeram, yang tersesat dalam ruang tata warna. Telah kutinggalkan palagan, sebab palagan sebenarnya ada dalam badan. Telah kutanggalkan gendawa, sebab gendawa sebenarnya hati tanpa wasangka. Telah kupatahkan busur, sebab busur sebenarnya keberanian tak pernah luntur. Akulah prajurit yang telah terpisah dari pabarisan dan menciptakan medan dalam sanubari, Pandawa Korawa dalam daging-daging berduri, Krishna dalam samadhi, kemenangan dalam angan-angan, panah, kereta, tombak, kuda, darah, strategi, tulang, singgasana, sejarah. Dalam diri akulah prajurit dengan 1 juta tombak tertancap yang lolos dari genangan darah, tonggak-tonggak tulang, kerikil gigi, ganggang rambut, panji-panji perang. Akulah prajurit bersimbah darah yang menyusun jitak sara dengan tinta kehidupan, duduk sendiri di pinggir hutan. Akulah prajurit pewaris tahta kerajaan yang tersenyum pada langit dan bumi dengan senandung air mengalir, irama ganggang tak kenal akhir. Akulah prajurit yang diharapkan dapat mematahkan lawan dengan telak dalam 1 kali gempuran. Ya,
Allah yang banyak berharap dan diharapkan. Sehabis usia lunas di sini, perempuan-perempuan desa tak lagi menjadi buruh-buruh industri kota, tak lagi membanjiri lokal-lokal prostitusi untuk sekadar mempertahankan hidupnya. Para petani tak lagi berpikir dan bertanya-tanya, besok pagi kita makan apa? Para penguasa tak lagi berorientasi pada status, jabatan, kursi, kewenangan, dan sejengkal perut. Dan bakal terlahir atas nama Sukmamu seorang pembela kaula yang celaka dan tertindas dari denyut ke denyut, dari waktu ke waktu. Akulah prajurit yang terluka dan lari dari medan pabarisan. Tapi luka itu tak lagi berdarah dan menyiksa cinta berbunga. Kapan usia mengayun, aku hanya seorang manusia.